aku mau buka anak. Wow, Jalifa punya lagi teman-teman yang baru, yaitu ini rambutnya lantakan ke papa. Oh, Ana. Ya, ini Ana ceritanya bangun tidur, Jalifa. Iya. Makanya rambutnya berantakan. Aku mau beli ini lagi yang punya tempat tidur Ova. Oh, nah teman-teman, kalau yang ini jenisnya yaitu tempat tidurnya si Ana. Let's open it. Okay. Dan papan belakangnya. Nah, ini jadi kasurnya nanti bisa tinggi. Nah, wow. Coba lihat Jalifa. Ini sedikit. Oh, ini hiasannya nih atau fotonya atau mungkin bisa ditaruh di temboknya sebagai gambar. Lalu coba Ibu pinjam dulu. Nah, kita lihat satu-satu ya, teman-teman. Ada bantal. Lihat, itu buka dulu Jalifa. Nah, ini teman-teman tuh tempat tidurnya lucu banget, super cute. Tuh ada bantalnya. Tapi ini bantalnya bisa dicopot nggak ya? Nah, teman-teman, ini di kemasannya terdapat si Ana yang lagi bangun tidur dengan rambut acak-acakan. Nah, ini sama seperti yang lainnya. Kenapa? Oh iya. Nah, ini sama teman-teman kayak yang lainnya, bisa dicopot-copot. Nah. Terus dapat apa lagi? Dapat hiasan di bajunya dan di kepalanya nih, teman-teman. Nah. Wow. Ini sebanyak 3. Tuh, lucu banget, teman-teman. Nah, ini bisa dipasang. Nah, iya. Bisa dicopot ya? Iya. Nanti ini bisa dipasang di sini nih, teman-teman. Ini kan ada bolongannya nih. Nah, ini nanti kita pasang di sini. Kita lagi gelakin tangannya. Nah, terus ini juga dapat tutupan matanya nih. Dapat lagi ini nih. Tuh, kayak bantal. Nah, mukanya muka siapa, Jalifa? Muka Sven. Sven, katanya Jalifa ini muka Sven. Rusa hutan. Jalifa senang banget teman-teman sama seri-seri princess, karena memang lucu-lucu banget dan ukurannya kan sesuai dengan tangan Jalifa. Nah, kayak gini Jalifa, lihat deh, lucu. Nah, ceritanya tidur ya, coba tidur. Nah, coba tidur. Ibu pertama kayaknya. Nah, ih lucu. Ana lagi tidur. Ih, keren banget ya teman-teman ya. Nih, lihat lebih dekat lagi ya teman-teman. Tuh, super cute banget teman-teman. Tuh, ih, keren asli. Wow. Oke teman-teman, aku mau main lagi. Jangan lupa di like, subscribe, dan